Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ. Ibarat Allah, marilah kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, dan kita bersyukur kepadanya tanpa henti dan putus. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa sayyidin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ibu-ibu yang kami muliakan, saya kaget bahwa gunung anak Gunung Krakatau sekarang statusnya sudah siaga 2. Kemudian gunung yang ada di Sulawesi Utara juga sekarang sudah meletus. Ya, sekarang ini pesta bencana dan musibah dinikmati oleh masyarakat dan warga Indonesia. Dan gelagatnya musibah itu seperti ular raksasa yang bergerak dan terus bergerak, akan sampai nanti ke Jawa dan Jakarta, dan juga akan bergerak sampai ke Sumatera insyaallah taala. Kenapa saya katakan insyaallah? Macam-macam saya suka saja, saya tidak suka, tetapi ini adalah sunnah daripada nubuat Nabi yang pasti akan berlaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, kepatutan amal harus dipatut-patut balik, ya, kesolehan diri kita dikaji-kaji balik, sudah sampai di mana ketaatan kita. Kalau merasa kurang, maka genjotlah kembali. Kalau merasa sudah cukup dan lebih, istighfarlah. Berarti kita sudah sampai ke tingkat ujub. Padahal kita belum sampai apa-apanya saat ini. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ingat, setiap hari kita terus bersedekah walaupun kita sulit. Ibaratnya makan kita bagi lagi. Ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, seterusnya, saya sudah mulai mensosialisasikan ini, dan ibu-ibu juga jangan sampai tidak ikut dalam persiapan yang saya ajak orang-orang terdekat saya. Ibu, lihat kejadian Lombok, lihat kejadian sebelumnya Aceh, lihat kejadian setelah itu adalah Palu, Mamuju, Sigi, Donggala, ya, seluruhnya itu terjadi tanpa mereka pernah menyadarinya, lalu hancur. Dan mereka terlantar di luar tanpa punya apa-apa, menunggu bantuan dari luar. Kadang-kadang bantuan itu bisa cepat datangnya dan kebanyakan lambat datangnya. Sementara kita memerlukannya saat itu juga. Semacam tenda kah? Semacam kebutuhan-kebutuhan penting dalam hari-hari kita dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita tidak tahu kita gilirannya kapan. Kalau melihat daripada prediksi dan penyampaian para pakar luar, para pakar alam dari luar negeri,
Kemungkinan Indonesia akan mengalami kasus bencana gempa, tsunami, ya sesuai dengan LGBT lah namanya. L, longsor. G, gempa. B, LGBT. B, banjir. T, tsunami. Ini akan sangat rapat terjadi di Indonesia dan bisa jadi pemerintah tidak siap lagi. Kalau satu-satu masih bisa dihadapi. Tapi kalau serentak macam mana? Sekarang ini menunjukkan ke arah serentak, betul tidak? Maka kita mumpung masih aman, saya sarankan tiap rumah wajib melakukan persiapan survival, persiapan emergency. Yang dipersiapkan dalam satu kotak, yang di kotak itu diletakkan, distempelkan di luar rumah, ya, di tempat yang aman, apakah di kandang kita letakkan, ha, ataukah di gudang yang terpisah, yang bisa kita ambil. Apa di situ? Mungkin tenda, sudah standby di sana, kompor darurat, kompor darurat emergency, korek api, lilin, penokok, paku, gergaji atau apa, pokoknya sifatnya emergency, biar bapak-bapak yang melakukannya, suami-suami ibu atau anak-anak yang laki-laki dan sebagainya, setiap kita, setiap rumah. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita sudah punya tenda darurat. Minimal untuk satu minggu pertama untuk bertahan lah dulu. Kemudian makan. Makan juga wajib ibu-ibu persiapkan, Bu. Makan yang tidak perlu masak-masak, tetapi bisa menahan hidup kita dengan baik. Kurma. Sekarang ibu persiapkan kurma, semampu ibu. Tapi kurma yang saya rekomendasikan adalah kurma yang dipres. Kurma yang kayak dodol itu, ha? Dan habis itu dipres pula dengan perasaan, sehingga ada yang sebesar ini setengah kilo, ada yang seperempat, ada yang satu kilo. Nah, itu belilah banyak-banyak. Insya Allah itu bertahun-tahun ini bisa itu, kurma itu. Makanlah agak 1-2 sendok, 3 sendok, dan anggap kenyang perut satu hari itu. Kita sudah bisa hidup. Nggak tahu loh. Cari saja kemana bisa dibeli, tanya toko herbal yang ada. Ya, saya juga sedang mencari informasi sekarang. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, intinya setiap satu rumah harus siapkan ini. Bahkan dalam dalaman pun, dalam dalaman, ya, yang khusus masalah wanita, khusus untuk haid apa semacamnya, standbykanlah 1-2 kotak besar gitu kan, ya sapu tangannya siapkan semua. Kita sekarang anggap itu remeh, tapi pas hari hanya kita sangat bergantung dengannya. Bisa tidak ibu? Jangan andalkan Ustaz Zul ya, Ustaz Zul tidak akan tolong. Bisa jadi saya saat itu juga sibuk dengan diri saya sendiri. Lah Bu, ingat Bu, kejadian kayak di Palu, jangan terulang. Jangan-jangan ada terjadi di sini. Sampai merampok menjarah kemana-mana. Karena makan gak ada. Karena air minum gak ada. Dan kita harus standby itu, kita harus prepare itu. Baik Ibu, ini sekedar saran saya, dalam waktu dekat ini Ibu wajib mempersiapkan. Wajib Ibu persiapkan. Setiap rumah ada persiapan. Yang ketika terjadi tinggal elo saja keluar lah. Hah? Kampu kan kencang. Nah, kita tinggal elo aja keluar. Berarti tasnya atau apa sudah di tas gerobak kayak atau siapa gitu kan. Jadi tinggal melarikan aja lagi. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, enggak usah Ibu pikir bawa beras pula, nanti persiapkan pula rendang dan semacamnya. Ya, memang mau camping kita. Ya. Mari kita masuk pada topik Tauhid Asma wa Sifat kita yang sekarang, yaitu yang nomor nama Allah yang ke-66, halaman 281. Al-Musa'ir. Apa arti Al-Musa'ir? Yang maha menentukan harga. Oi ibu, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, saudara-saudara, itu yang lewat itu menurut kalian orangnya gimana? Ternyata yang lewat orang kaya, Bu. Bajunya mewah, sepatunya dari luar negeri. Bau parfumnya saja sudah terkenal parfum, hanya orang kaya-kaya yang bisa beli. Dan dia memang orang bangsawan yang terhormat. Apa tanggapan para sahabat? Sahabat langsung berikan penilaian tinggi. Oh, itu ya Rasulullah. Dia itu orangnya kayak gini. Kalau menurut kami, orang kayak gitu kalau ngomong pasti mau orang lain dengerin. Kalau orang kayak gitu, kalau dia datang pasti akan dibuka pintu lebar-lebar untuk menyambutnya. Kalau orang kayak gitu asal dia ngelamar pasti gak ada yang nolak ya Rasulullah. Nah, ini penilaian para sahabat. Lihat ini ya, penilaian para sahabat.
Kita sedang membahas Al-Musa'ir yang Maha memberikan nilai. Oke, kata Rasul. Lewat. Nyusul orang di belakangnya. Celup, 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 celup. Sendal aja belah. Baju tambah-tambah. Gaya jalan orang miskin itu ketara betul sama dia. Gaya jalan orang kaya dengan orang miskin itu udah beda kan? Kata Rasul, nah, yang ini nih menurut kalian gimana? Rasulullah bukan dalam rangka mengajarkan para sahabat untuk begunjing. Tapi Rasulullah ingin memberikan ilmu dalam masalah memberikan nilai pada orang. Apa kata para sahabat? Alah, yang ini ya Rasul. Gitu. Ini maka gak ada nilainya. Kalau dia ngomong, orang akan tinggalkan dia. Akan ada yang mau mendengarkannya. Kalau dia datang, dia akan ditutup rapat-rapat pintu rumah oleh orang. Takut dia minjam utang, berutang dan minjam-minjam. Minta-minta. Kalau dia melamar, pasti ditolak ya Rasulullah. Para sahabat menilai remeh orang yang kedua. Dan menilai tinggi orang yang pertama. Menurut ibu-ibu, penilaian para sahabat ini udah betul, udah sah atau udah wajar atau tidak? Wajar. Karena memang condong mato kanan, rancak. Condong salero kanan. Kalau orang memberikan penilaian, tentu kepada yang keren-keren dinilai dengan dinilai yang tinggi. Yang kumal, yang kumuh pasti diberi penilaian-penilaian yang ternyata kita dididik dengan nama Allah Al-Musa'ir ini agar menyamakan penilaian Allah dengan penilaian kita. Jangan kita beri nilai makhluk. Makanya kita dilarang. Jangan mencaci maki. Jangan menjelek-jelekkan. Bahkan makhluk ciptaan Allah. Apa jago? Pendek, ketek, bule, hitam kale, bajirawe, bacilele. Banyak anak buruk-buruk. Jangan berikan penilaian dengan penilaian kita, makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan lewat lisan rasulnya, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tak akan melihat kepada your face, your body, your money. No. Allah tak akan lihat kepada wajahmu, kepada bodimu, kepada kekayaanmu. Bahkan tidak pula kepada jabatan dan pangkatmu. Gelarmu apa? Allah tak peduli. Mau SD, mau profesor. Bagi Allah itu tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Allah tidak melihat kepada semuanya. La ila juludikum. Tidak kepada kulit-kulit kamu. Oh, yang ikut hidungnya bengkok, patah. Yang ikut agak sumbiang. Ikut muncungnya merdeka. Allah tak lihat itu semua. Dan Allah takkan menilai dari situ. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah nilai, yang Allah lihat adalah hati kamu. Hati. Bagaimana kita bisa menilai seseorang sementara hati itu tertutup, hati itu tersembunyi? Mudah betul kata Rasulullah. Menilai isi hati adalah melihat akhlaknya. Lihat akhlaknya. Akhlaknya pada Allah gimana? Takut enggak dia pada Allah? Itu akhlak itu. Mau enggak dia bermaksiat? Berarti dia tidak berakhlak pada Allah. Mau dia enggak menjaga sholat lima waktunya berjamaah? Berarti dia berakhlak kepada Allah. Dia akhlaknya lihat. Lihat akhlaknya kepada tetangganya. Lihat akhlaknya pada maknya, pada bapaknya. Lihat akhlaknya kepada adiknya, kepada iparnya, kepada istrinya, kepada suaminya. Lihat akhlaknya kepada warga sekitarnya. Lihat akhlaknya ketika dia bermuamalah dengan fulus. Lihat akhlaknya ketika dia menilai dunia. Lihat. Lihat akhlaknya ketika dia lapar. Lihat akhlaknya ketika dia marah. Dengan itu kita bisa menilai hati seseorang. Jadi menilai hati dengan apa? Menilai hati dengan akhlak. Oh, itu hatinya bersih tuh. Dari mana kamu tahu? Sementara dia tidak jilbaban. Orang kalau hatinya bersih, pasti dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti dia akan pakai jilbab. Inyun sumayang senin ndak nyonya. Sumayang yo ndak, tapi hatinya elok. Kalau hatinya elok, kenapa Allah masukkan dia ke neraka? Wailun lil apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'un al ma'un. Lu hatinya kenapa dia masuk neraka? Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Ini Bu, awas. Orang-orang sekarang salah-salah memberikan nilai. Elok hatinya tu mah. Nyu tu elok tu. Kalau eloknya kenapa dia masuk neraka nanti?
Dari mana ustaz tahunya masuk neraka? Dia solat enggak? Ya enggak ustaz. Dari mana tak eloknya? Kalau orang elok tak akan masuk neraka dia. Sementara Allah umumkan nanti lewat pertanyaan malaikat Zabaniyah. Bertanya kepada ahli neraka. Yang dulu Islam. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu hari ini masuk neraka saqar? Jawaban mereka jujur. Qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak mau solat dulu di dunia. Ah, di mana tak eloknya? Allah tidak akan lihat kamu itu melalui fisik kamu, melalui wajah kamu. Kalau melihat wajah, betapa tidak adilnya Allah. Karena banyak orang wajah-wajahnya tak cantik. Banyak orang wajahnya tak ganteng. Ya, sedikit orangnya wajahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Allah tak adil. Lalu masuk surga adalah yang ganteng-ganteng dan cantik. Allah tak adil. Dan itu mustahil bagi Allah. Makanya Allah tak lihat, tak nilai kamu itu dengan ansabikum, amwalikum. Justru yang banyak masuk neraka, kata Rasulullah siapa? Orang kaya tidak? Orang kaya yang paling banyak masuk neraka. Siapa yang paling banyak masuk neraka lagi? Az-zu'ama, ar-ru'asa, para pemimpin, para penguasa, kepala-kepala. Ini yang banyak masuk neraka. Maka kalau begitu, sekali lagi, jangan pernah kita memberi penilaian tidak sesuai dengan penilaian Allah. Itu loh, Bu. Lewat ini, yang kaya dipuji-puji. Oh, top, 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 Marco top. Yang satu lewat, ala itu, apa? Tapi dididik oleh Rasulullah, kalian tahu tidak? Nah, ini dididik oleh Rasulullah. Itu yang pertama tadi. Punggungnya membelakangi langit. Hatinya tertutup dari iman. Dan hidupnya jelas tidak di atas hidayah. Dia adalah ahli neraka. Di mata Allah dia lebih hina daripada hewan dan binatang. Kalau di mata Allah dia lebih hina dari hewan dan binatang, harusnya di mata kita mesti disamakan seperti apa yang Allah memberikan penilaian. Walaupun kita tidak memperlakukannya seperti hewan dan binatang, lewat orang tidak sembahyangnya ke Lasroman juga kucing loh, ke Lasroman juga anjing loh. Tidak, lu boleh mau itu doh. Tetapi jadikan orang itu di mata kita tidak berharga karena dia adalah musuh Allah, karena dia ahli-ahli maksiat, karena dia adalah pembuka pintu-pintu fitnah. Benci kita karena Allah benci kepadanya. Jijik kita kepadanya karena Allah jijik kepadanya. Walaupun dia kaya, walaupun dia berpangkat, walaupun dia kita benci. Yang kedua, kata Rasulullah, memang tampilannya kayak gitu. Kere, miskin, tidak berekonomi, bukan dari kalangan bangsawan, mungkin juga enggak pernah masuk sekolahan. Tapi kata Rasulullah, dia ahlul jannah. Hatinya terbuka untuk iman. Dan dia hidup di atas jalan Islam. Dia sujud kepada sang pencipta langit dan bumi. Allah cinta kepadanya. Dia diumumkan sebagai ahli surga. Itu penilaian Allah. Maka sahabat dididik oleh Rasulullah. Samakan kita punya nilai dengan penilaian yang telah Allah umumkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Tentang makhluknya. Nilailah makhluk itu dengan iman. Nilailah makhluk itu. Makanya kata Nabi, menikahlah kamu dengan wanita-wanita yang kamu sukai. Karena cantiknya dia, nikahilah. Karena dia kaya, nikahilah. Karena dia berpendidikan dan kalangan bangsawan, nikahilah. Dan karena agamanya. Tapi ingat, kata Nabi, prioritaskan yang karena agama. Jika karena agama, kamu selamat, kamu beruntung. Begitu. Cantik, agamanya kuat. Dicari tuh wanita solehah. Kaya berpendidikan dari kalangan bangsawan. Memang paling idola karena dia solehah. Karena solehahnya itu loh. Ya. Dia punya penghasilan sendiri, dihormati tokoh masyarakat. Bagus. Karena dia solehah. Karena dia solehahnya itu loh. Tapi dia cantik, tapi dia jahat. Alah. Dia berpendidikan, tapi dia kurang ajar. Alah. Enggak karena dia minat tuh, Bu. Coba Ibu-ibu tanyalah. Sama orang-orang yang jahat-jahat di luar sana. Kalau disuruh mereka cari istri, istri macam mana mereka cari, Bu? Pasti istri yang baik dicarinya. Biarlah dia yang jahit, kalau bini dia tidak boleh jahit dia. Kamu itu rata-rata bahasa mereka. Umumnya, Bu, orang-orang dalam penjara itu, Bu, saya sudah berapa tahun masuk keluar masuk penjara. Bukan di penjara ya. Ngasih ceramah untuk orang dalam penjara. Tanya-tanya saya pada mereka, kamu sudah kawin? Belum. Nanti kalau sudah keluar, mau kawin enggak? Mau. Kamu akan cari istri macam mana? Saya cari istri anak tamatan pondok. Saya cari istri anak-anak tamatan pondok. Anak-anak jilbabnya dalam. Saya sudah ingin punya istri yang soleha. Walaupun saya kayak gini. Tapi istri saya harus lebih baik daripada saya. Mudah-mudahan saya bisa dibawanya. Tapi lihat. Tapi tidak begitu. Orang jahat saja sudah cari wanita
soleha. Gitu. Baik ibu-ibu, sekarang ketika kita mempelajari nama Allah Al-Musair, artinya yang maha memberikan penilaian. Jadi penilaian Allah adalah yang maha benar. Penilaian selain penilaian Allah adalah zan. Mungkin benar, mungkin salah. Peluang salahnya lebih besar. Karena manusia menilai dengan nafsu. Manusia menilai dengan syahwat. Manusia menilai dengan mata dunia. Baik ibu, menurut ibu, coba kebanyakan orang-orang nih sekarang nih, kalau datang Ustadz Arifin Ilham melamar anak gadis ibu, ibu mau tidak? Ibu mau tidak? Ayo coba jawab. Enggak, ibu yang punya anak gadis tolong jawab, yang punya anak gadis. Anak gadisnya udah layak untuk nikah. Dan anak gadisnya cantik, berpendidikan, soleha. Datang Ustaz Arifin Ilham melamar anaknya, anak gadisnya. Mau tidak? Yang jawab jangan yang gak punya anak gadis. Hah? Kalau saya jujur saya jawab, saya punya anak gadis. Saya berani menjawab, saya mau. Saya sangat terbuka menyambutnya. Padahal saya tahu anak gadis saya pasti akan jadi istri keempatnya Ustadz Arifin Ilham. Datang A.A. Gim melamar anak gadis saya. Saya kasih. Ustadz, mungkin karena mereka tokoh-tokoh elit kali Ustadz. Karena mereka ulama-ulama tingkat nasional Ustadz. Bukan itu masalahnya. Bukan itu. Sekarang saja saya udah bisik-bisik sama istri saya. Karena yang punya anak gadis baru istri saya yang pertama. Saya udah bisik-bisik. Asal ketemu laki-laki soleh, beriman, bertakwa, akhlaknya mulia, gak peduli istri saya, maaf istri saya pula, gak peduli anak gadis saya mau jadi istri keberapa, insyaallah, bismillah, ambillah. Gitu. Sementara anak saya, gadis. Insyaallah sebentar lagi hafizah. Hah? Ilmunya jelas, dan juga tidak jelek. Saya akan kasih. Ayahnya gagah. Amaknya cerdik kok. Iyo. Siap jadi istri ketiga. Naba ado. Jadi istri kampe anak ambo. Silahkan. Nama salah dan bodoh. Jujur mengecekkan. Asal yang datang laki-laki beriman, berilmu, soleh, berakhlak mulia, bertakwa. Kelas. Umurnya sama je papa. Ambo agiah. Sama je ambo umurnya kok. Ambo agiah. Ambil. Ambil anak gadis saya. Itu kalau saya. Kalau istri saya. Keluarga saya tidak akan menolak semuanya. Pasti tidak akan menolak semuanya. Kenapa? Semua mereka sudah sama warna pikirannya dengan kami. Tapi kalau ibu-ibu bagaimana? Maaf ibu. Kenapa saya seperti itu? Saya menyamakan penilaian mata dan iman hati saya dengan Allah Subhanahu Wataala. Karena kata Rasulullah, "Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh." Kalau datang laki-laki yang kuat agamanya, bagus akhlaknya, senang kamu melihat hidupnya, ya? Nikahkan anak gadis kamu dengannya kalau dia melamar anak gadis kamu. Itu kata Rasulullah. Maka mau menolak gimana? Kalau ibu menolak berarti ibu punya penilaian sendiri di luar daripada penilaian yang dari Allah dan Rasulnya. Ya bu ya. Semoga ceramah ini menyentak kesadaran para ibu-ibu. Dan juga banyak wanita yang tidak tahu diri, minta maaf ini. Suaminya soleh, bertakwa, punya kemampuan, finansialnya juga oke. Adil. Di mana tak adilnya? Selama ini dia seimbang dalam menjalankan hidup. Kepada orang tuanya, kepada mertuanya. Udah kan nampak keadilan itu. Kepada iparnya yang ini, sepupunya ini. Dia nampak adil. Dan ekonominya mapan. Dan dia ingin menikah lagi dengan wanita yang lain. Apa katanya? Jangan rampas suamiku. Ini wanita-wanita yang rusak imannya. Wanita-wanita yang cacat. Jangan rusak. Jangan rusak rumah tanggaku. Jangan rampas suamiku. Ini bahasa wanita-wanita yang rusak imannya ini. Yang cacat pengetahuan tentang agama. Yang punya penilaian dengan syahwatnya. Ya. Saya tidak sedang menganjurkan orang ya untuk berpoligami. Banyak kalau ditanya saya, "Ustaz, suami saya mau poligami. Suami ibu macam mana?" Gini-gini. Jangan. Gitu loh bu. Ada laki-laki datang pada saya, "Ustaz, saya mau poligami." Saya tanya dulu, "Oh kalau macam kamu jangan poligami." Gitu. Saya tanya, saya lihat kehidupannya bagaimana. Tidak sembarangan orang-orang. Bahkan kebanyakan, kumpul mereka bu, satu majelis laki-laki yang pengen poligami kumpul semua. Saya berikan kajian kepada mereka. Saya berikan syarat-syarat. Banyak yang rontok bu.
mundur niatnya, enggak mau jadi poligami. Kenapa? Saya sampaikan kepada mereka apa-apa yang akan mereka terima, kewajiban mereka apa, segala macamnya. Di akhirat nanti mereka akan gimana? Sanggup enggak? Ciut. Jadi kempes. Kecil lagi. Sebelumnya semangat. Hah? Wanita-wanita, macam saya ngomong sama ibu-ibu sekarang nih. Ketika dengan ibu-ibu, saya kasih gambaran. Ya, jangan jadi wanita yang rusak iman. Jangan jadi wanita yang tidak punya tauhid. Al-Musair yang Maha memberikan nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang benar, ada wanita yang yang menawarkan dirinya kepada orang soleh. Nikahilah aku. Dan saya jarang menemukan wanita yang macam ini. Jarang menemukan. Ada. Bukan enggak ada. Tapi jarang menemukan. Yang ngajukan diri ke saya, sayang, udah closing sayangnya. Ada, berarti dia orang cerdas. Minta maaf ya Bu ya, dia orang cerdas. Dia tahu ke siapa dia akan titipkan keimaman dalam hidupnya. Dia ingin jadi makmum siapa. Datang wanita pada Rasulullah, ya Rasul, nikahilah saya. Marah-marah Bunda Aisyah. Di mana rasa malumu? Wanita apa kamu, kata Bunda Aisyah. Di depan Rasul itu. Di depan para sahabat, mencak-mencak Bunda Aisyah. Ditunjuk-tunjuknya hidung pajak itu. Wow, padusia kau kok. Wah, begitu-begitu kan. Ya, apa kata Rasulullah? Aisyah, mundur. Ini tanda wanita cerdas, kata Rasulullah. Ini tanda wanita yang pintar. Dia tahu ke siapa dia akan menitipkan hidupnya. Ke siapa dia akan memilih calon imamnya. Maka dia pilihlah orang yang berkualitas, yang beriman, yang menurut penilaian Allah, dialah yang kami bisa membimbing dan menggiring ke dalam surga. Baik Bu, mungkin pembicaraan yang masalah ini kurang begitu menarik bagi Ibu, tetapi harus disampaikan. Pahit mungkin terdengar di telinga, tapi Ibu harus tahu, agar kita menyamakan penilaian kita dengan penilaian. Secara umum orang-orang menilai, para pelaku poligami pasti hina. Betul tidak? Betul tidak? Ustaz tua tuh, bini banyak. Jadi bini banyak bah, daripada selingkuhannya banyak, daripada dimadimanya jajan. Apalagi zaman-zaman jahiliyah sekarang, istri malah punya prinsip, biarlah suamiku jajan di mana-mana daripada dia menduakan cinta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Ya. Baik Ibu, penilaian. Kita sering menilai orang karena tampilannya, karena ekonominya. Kita sering menilai orang karena pendidikannya. Kita sering menilai orang karena sosialnya, sosialitas. Kita sering menilai orang karena fulus. Ya Rab, semoga Allah Subhanahu wa taala didik kita mempunyai iman yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga Allah jadikan kita memiliki tauhid tentang nama Allah Al-Musair, sehingga kita ingin menyamakan penilaian Allah dengan penamaan diri kita. Mari lihat dalil-dalil ini dari hadis Rasulullah SAW, nama Allah Al-Musair. Sabda Rasulullah dalam hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, huwal musair, dialah sang maha pemberi nilai. Al-Qabid, yang maha menahan rezeki. Al-Basit, yang maha melapangkan rezeki. Jadi Bu, kok nyambungnya di situ? Ar-Razik, yang maha memberikan rezeki. Bu, Allah itu menilai, ini hambanya cocok dilapangkan rezekinya. Ini hambanya tidak cocok dilapangkan rezekinya. Allah itu yang maha tahu. Ah, kurang ambo ya Allah, ba'amah kusyanu, engkau berikan kelapangan rezeki. Ba'amah engkau menilai ambo ya Allah, ambolah banyak sujud kepada engkau. Lah rajin tahajud, rajin duha, rajin istighfar. Kenapa rezekiku tetap sempit? Engkau menilaiku seperti apa? Allah Subhanahu wa taala maha tahu siapa yang layak dikayakannya dan siapa yang layak dimiskinkannya. Allah maha tahu siapa orang yang kalau dia kayakan akan menjadi musibah kekayaan itu untuk dirinya, dan dia akan ke neraka gara-gara kekayaannya, sehingga Allah tidak kayakan dia. Allah maha tahu siapa orang yang dengan kaya dia akan masuk surga, karena dia akan menjadi sangat dermawan, dia akan menjadi sangat membela agama dengan hartanya, dan dia akan beribadah sejadi-jadinya dengan hartanya.
Dan Allah Maha tahu kalau dia miskin, dia akan masuk neraka. Lalu Allah kayakan dia. Akece orang yang tadi, kalau kaya dia pasti masuk neraka. Kami pasti mau ditulunya ya Allah. Kayokan kami, biar kami buktikan dulu. Aku kece inyo. Iya kan? Itu kan kata dia, tapi Allah Maha tahu. Ada enggak tipe-tipenya dalam sejarah? Orang yang waktu miskin dia taat dan soleh, tapi ketika kaya dia ada tidak dalam sejarahnya? Ada ya, Bu ya. Ada. Orang macam itu Allah Maha tahu, maka Allah menilai dia cocok dikayakan. Yang ini enggak cocok dikayakan. Halo ibu-ibu, kita tidak hanya bicara tentang masalah kaya loh. Maha menilai. Allah SWT Maha menilai siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapatkan hidayah. Allah Maha menilai karena Allah melihat ke hati. Ada orang yang ternyata tampangnya keluar kayak solehah betul. Jilbabnya sampai ke mata kaki. Kalau dia pakai cadar, Masya Allah, betul-betul babung kita kurang saudalahnya. Luar biasa. Tapi ternyata dia lakukan itu semua agar dikatakan oleh orang lain dia solehah. Agar dia dikatakan sebagai wanita yang paling militan atau paling wali di Payakumbuh. Dan sebagainya. Dan Allah Maha tahu kalau orang ini ternyata akhir hayatnya adalah su'ul khatimah. Karena hatinya kotor. Itu baru hatinya Allah ketahui ketika dia sendirian. Ketika dia sendirian, mau gak dia tahajud? Ketika dia sendirian, mau gak dia duha? Ketika dia sendirian, mau gak dia buka Quran? Ketika dia sendirian, mau gak dia zikir? Ketika dia sendirian, mau gak dia nangis? Nangis karena mengingat dosa. Ketika dia sendirian, mau enggak dia sedekah? Orang lain enggak tahu, orang lain enggak lihat. Allah lihat situ. Allah Maha menilai. Iku ndak sedekah yu keluar ketika banyak orang. Yu duha, rasul-rasul kau rugi mananya ndak mengerjakan duha ketika orang banyak. Ambulun duha le, ambulun duha sibuk mananya. Eh orang gua ka boarding santai, tapi ambulun duha le sok solehah bana. Padahal ketika dia santai orang lain enggak ada, santai-santai aja dia. Di zaman Nabi, ibu lihat halaman 282. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang minta-minta pada Rasulullah. Kan harga-harga jadi mahal semua. Harga-harga jadi mahal. Jadi orang-orang datang pada Rasul. Sa'ir ya Rasulullah. Sa'ir ya Rasulullah. Sa'ir. Nama Allah tadi apa? Al-Musa'. Allah yang Maha menentukan harga. Jadi harga di bumiku naik harganya. Serba naik, harga BBM naik, harga minyak naik, harga cabai naik, harga garam naik, harga apa pun naik, ya. Yang turun ialah harga diri manusia. Yang lain naik saudaranya. Jo pajak-pajak naik. Tersuta cakik hidupku barik beban duit. Sa'ir ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami minta engkau putuskan harga, harapan mereka agar Nabi menetapkan harga-harga murah. Sementara keadaan memang menuntut tuh harganya naik. Jadi secara ekonomi tidak boleh pemimpin itu sembarangan untuk menentukan harga murah. Sementara kondisi tidak memungkinkan untuk menjual hargamu murah. Gitu. Sa'ir ya Rasulullah. Tentukanlah harga ya Rasul. Qala innama yarfa'ullahu wa yakhfid. Yang menaikkan harga dan menurunkan adalah Allah. Innila arju an alqallah. Yang kalau maunya saya, kata Rasul, saya sangat berharap an alqallah, saya berjumpa nanti dengan Allah. Wa laysa li ahadin indi mazlamah. Tidak ada satu orang pun yang saya zalimi. Jadi kalau seorang pemimpin menaikkan harga, jangan sampai sembarangan menaikkan harga sehingga orang-orang merasa kesulitan dan berat menjalani hidup. Terus qala akhar, yang lain masih ngeyel, sa'ir ya Rasulullah, putuskanlah agar harga bisa diturunkan. Apa kata Rasulullah? Faqala ud'u Allah azza wajalla. Minta kepada Allah agar Allah yang menurunkan harga. Jadi masalah sekarang ini adalah masalah sulitnya ekonomi, beratnya himpitan hidup segala macamnya. Doa pada Allah agar Allah menurunkan harga. Kapan harga akan Allah turunkan? Kalau kamu sudah cuci dosa, kalau kamu sudah taubat nasuha, Allah akan putihkan balik keadaan kamu dan Allah akan netralkan ekonomi kamu. Makanya Imam Mahdi datang nanti dalam rangka mensucikan bumi ini dari kotoran-kotoran dosa. Baik.
Nah, doa yang sesuai, lihat-lihat ini, halaman 283. Allahumma antal musa'irul qabidul basitul raziq. Ya Allah, engkau lah sang maha penentu harga. Ini harga maksudnya harga dalam makna harga-harga barang, harga-harga angka, dan harga nilai seseorang dan nilai kehidupan. Ya. Al-Qabid yang maha melapangkan. Al-Basit yang maha menahan rezeki. Al-Basit yang maha melapangkan rezeki. Al-Razik yang maha memberi rezeki. Yassir as'arana. Mudahkanlah harga-harga barang-barang kami, Allah. Wa wassi' arzakana. Lapangkanlah rezeki-rezeki kami, Allah. Wa a'inna ala tadbiri ahwalina. Tolonglah kami, Allah, untuk bisa mengelola keadaan kami yang berat ini saat ini. Wa annattaqika fi qutina wa quti auladina wa ma wallaitana. Harusnya presiden diajarkan dengan doa ini. Harusnya menteri-menteri diajarkan doa ini. Karena ini berkaitan betul dengan kondisi Indonesia sekarang yang dijepit oleh hutang. Yang sempit sekali keadaan ekonomi kita. Pak Presiden, baca ini doa. Ajak rakyat ke lapangan rame-rame dan berdoa rame-rame. Lalu setelah itu, ajak semuanya bersedekah. Karena sedekah termasuk yang bisa menurunkan harga. Yang paling penting adalah dari dosa-dosa yang sudah dibuat, stop, agar Allah turunkan lagi harga, agar Allah bayar utang-utang kita. Terus, Allahumma ba'id bainana wa baina adzabis sa'ir. Ya Allah. Bu, ada hubungan neraka sa'ir sini. Sa'ir. Ada hubungannya enggak dengan al-musa'ir? Sa'ir. Ternyata sa'ir itu adalah neraka yang di dalamnya banyak orang-orang yang memberikan penilaian suka hatinya saja di dunia ini. Dan orang-orang yang memberikan nilai harga barang-barang yang dijual suka hatinya saja. Dimonopoli dulu, dikumpulkan dulu, dionggok-onggokkan dulu, dibanyak-banyakkan dulu, kemudian ketika langka barang dijual mahal-mahal. Ini orang-orang yang akan menghuni neraka sa'ir nanti. Na'udzubika ya Rabbana. Faedah atau manfaat? Dia, Bu, ini bagi ibu-ibu yang mengalami kesulitan ekonomi, menurut saya, dari hadis ini, dari cara berdoa ini, layak ibu memulai membuka doanya dengan ini. Nah, bagi siapa yang mengalami himpitan ekonomi, kesulitan hidup, beban harga-harga yang terasa sangat mencekek, nah, baca doa ini ya. Baca doa ini. Di samping yang kemarin. Yang kemarin masih ingat enggak? Apa doa kita yang kemarin? Allahumma innaka malikun muqtadir wa inna ma tasha'u min amrin yakun. Ya. Ini juga dibaca. Allahumma antal musa'irul qabidul basitul raziq yassir as'arana wa wassi' arzakana wa a'inna ala tadbiri ahwalina. Iku iwana doa bagi orang kesempitan bana ko? Iwana bu? Sia yang banyak mengalami kesempitan, ingin lapang, ingin mudah, ingin ringan, ingin banyak rezekinya, ku doanya ku. Ambo yakin ibu yang dalam kesulitan, ku langsung peduli dengan doa ku. Mungkin dia tando langsung ku wajib dia apa. Allahumma antal musa'ir Al-Qabid, Al-Basit, Al-Razik, Yassir as'arana, wa wassi' arzakana, wa a'inna ala tadbirina, wa anna attaqi faqitu fi qutina, wa quti awladina wa ma wallaitana. Ya Allah, jadikanlah kami takut kepada engkau dalam masalah makanan yang kami makan, dan untuk yang dimakan oleh anak-anak kami, dan siapapun orang yang menjadi tanggung jawab kami. Banyak orang dalam keadaan kesulitan ekonomi, akhirnya halal haram bat terus, halal haram sikat terus, karena dalam keadaan terjepit. Sementara dalam doa ini mengajarkan, ya Allah, tolong kami agar takut kepada engkau dari makanan yang kami masukkan ke dalam mulut kami, mulut anak-anak kami, dan orang-orang menjadi tanggungan kami. Faedah atau manfaat? Silakan bantu Bu Irda, bisa. Harga barang atau menimbun barang-barang yang sangat diperlukan orang banyak
Ini ketika seseorang mengimani sifat Allah Al-Musair, sifat-sifat begini muncul insyaAllah. Ya, sifat-sifat begini muncul. Dia tidak boleh sembarangan mempermainkan harga. Dia tidak boleh sembarangan mentang orang ini sangat butuh dan barang langka, lalu harganya sangat dinaikkan. Yang kedua. Yang kedua, seorang muslim ketika berdagang atau mencari nafkah akan berusaha dengan sebaik mungkin guna memperoleh rezeki. Ia senantiasa merasa diawasi oleh Allah ketika bermuamalah dengan saudaranya. Hal itu sebagai bentuk pengesaannya terhadap Allah dengan namanya Al-Musta'ir. Dalam hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirul shaduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada." Allah Allah Allah. Pedagang yang amanah, pedagang yang jujur, ya, akan bersama dengan para nabi-nabi nanti, dengan para siddiqin dan para syuhada dalam surga. Allah Allah Allah. Hah? Jujur aja lah jadi pedagang. Jangan sembarang-sembarang mempermainkan harga. Ya. Jangan menipu orang. Jujur aja. Insyaallah. Bersama dengan para nabi-nabi kita nanti dalam surga, Bu, bersama dengan para nabi-nabi, bersama dengan para siddiqin wasyuhada, bersama dengan para syuhada. Allahu Akbar. Bu, sebenarnya saya sulit untuk mengatakan kepada Ibu. Tapi dalam keyakinan saya, Dajjal itu sudah lepas geborgol tangan dan kakinya. Dan Dajjal itu sudah menguasai seluruh pemimpin-pemimpin dunia sekarang ini dari balik kegelapan. Illuminati adalah kaki tangan Dajjal terkuat di bumi saat ini. Dan Illuminati lah mengendalikan dunia saat ini. Maka kalau Ibu bertanya, Dajjal sudah muncul? Sudah. Tapi dia baru akan zahir menampakkan diri kepada manusia ketika kaki tangannya sudah putus. Kaki tangannya siapa? Israel dan Amerika. Ketika Israel sudah hilang dari peta dunia, Amerika sudah lumpuh, maka barulah Dajjal keluar dengan kemarahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu ya. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah, mohon maaf dan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?